Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Rabiuddin Nasir TFTT Channel bersama dengan sahabat saya Bapaknya Cakra atau Abang Kumis ya. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita sudah melakukan pemasangan rangka sekat. Dan terakhir kegiatan kemarin kita di lantai 3 ini adalah pembersihan papan sirip dengan cara menyiram air kemudian disikat satu persatu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagi Bapak Ibu yang sempat menonton video saya yang kemarin dan sempat ragu atau khawatir akan papan siripnya berjamur, di sini saya akan perlihatkan ya, karena sengaja memang kami tidak melakukan aktivitas di RBW ini selama kurun waktu satu minggu untuk proses pengeringan. Dan kita lihat ya, sama sekali papan sirip tidak ada yang berjamur, semua sudah bersih ya seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan papan sirip itu bersih, nah, saya akan kasih lihat contohnya ya. Saya naik ke atas. Nah, ya, papan siripnya sudah warna asli kayu. Debu-debunya sudah tidak ada karena kita sudah sikat kemarin ya. Nah, tidak ada satupun yang berjamur. Nah, kita lihat ya. Saya perlihatkan. Nah, kalau ada yang belang-belang seperti itu bukan jamur tapi getah kayu yang sudah mengering ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat ya, tidak ada satupun jamur di papan sirip ini. Semuanya bersih ya. Nah, itu adalah kemarin proses kita membersihkan papan sirip ya. Jadi semua pasir-pasir atau debu di papan sirip kita sudah bersihkan semua. Saat ini kita akan masuk dalam tahap pemasangan plastik sekat atau plastik talang ya. Nah, untuk plastik talang yang kami gunakan adalah modelnya seperti ini. Nah, plastik talang ini adalah plastik yang biasa digunakan di bubungan rumah, tapi ini lebar 1 meter 10 cm seperti ini ya. 1 meter 10 cm. Untuk satu gulungnya ini 4 meter 80. Harga kami belikan di sini kemarin 480 ya, kalau saya tidak salah harganya dalam satu gulung ini ya. Nah, plastik talang inilah yang akan kita gunakan nanti dalam proses pemasangan sekatnya ya. Karena berdasarkan dengan rangka yang kemarin kita buat seperti ini, di sini adalah ruang transit ya. Kita lihat di sana larnya, itu kita akan beri sekat full. Nah, nanti proses pemasangan sekatnya ini, di sini kita harus hati-hati karena sekat itu kita pasang pada bagian luar daripada kayu ini ya. Nah, sedangkan di sini adalah menara. Nanti silakan lihat cara kami memasang sekatnya ya pada bagian luar. Nah, semua ini nanti kita akan pasang sekat ya seperti ini dengan menggunakan plastik talang ini. Kenapa ada kayu melintang seperti ini? Itu adalah batasan plastiknya. Jadi disitulah nanti kita akan mengheter plastiknya sehingga tidak bergoyang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tidak berlama-lama, mari lihat kami bagaimana kami melakukan proses pemasangan plastik talangnya ya. Silakan disimak. Pertama-tama kita ukur plastiknya, kemudian kita potong-potong ya.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa kita siapkan header tema seperti ini, ya. Dan pelurunya ya, kita beli satu dos saja dulu. Nanti kalau kekurangan baru kita beli lagi, ya. Seperti ini. Merek yang kami gunakan adalah merek Aldo. Merek Aldo ini tidak ribet dan tahan pemakaiannya.
Thank you.